بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين استأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوا لبعد شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله Inna Allaha Ghafurur Rahim. Innamal mu'minuna angin pesine te wong mukmin sing tenanan sing sejati sing sempurna. Wong mukmin tenanan iku alladzina wong akeh amanu kang iman sapa alladzina billahi klan Allah wa hilan lan utusane Allah. Wa idza kanu lan nalikane ana sapa al mukminun ma'ahu sertane rasul ay rasuli tegese sertane rasul. Ketika orang mukmin bersama Rasul ala amrin ing atase perkara jami'in kang bebarengan. Cara sakniki urusan bersama ka khutbatil jumu'ati ka dine khutbah jumu'ah. Jum Lamazif mung ora padha bubaran sapa alladzina amanu. Ora ninggalno nabi dhewean uru bi'udhrin krana anyar tekane uzur. Anyar tekane barang sing dadi uzur lahum kedhi mukminin. Hatta ya tak dino sehingga jaluk izin sopo al muminun bu eng nabi. Innal ladina saat temu mengake tak dino nakang jalur izin sopo ladina kai ing siro Muhammad ulaika. Utai mengkon mengkon ladina iku al ladina mengake yuk minun nakang podo iman sopo ladina billahi hiklan Allah wa rasulihi lan utusan ya Allah. Faidah tak dano mengkon alikane jalur izin sopo al ladina amnu kai ing siro liba di sya'nihim. keduwe sebagian urusane alladheena amanu amrihim tegese urusane alladheena amanu fa dan mangko ngake izin sira Muhammad iman maring wong. dan mangko maringi izino sira Muhammad iman maring wong sikat kang karep sira Muhammad minhum sangking alladheena amanu kuwe berak ngake izin bil ini sira fi kelawan wong iku bubaron wastaghfir lan jalu osfuro Muhammad lahum kedu alladheena amanu awwaha ing Allah Inna Allah saat itu Allah kafurun dat sing nyepurane rohimun teragak walasi. Lantas Allah juga we siro dua rasuli eng nyeluk neng rasul ben aku mantara nih kabe. Ojo buk gawe kadua ibad digum, koyo oleh nyelok sebagian siro kabe manggil sebagian siro kabe badun sebagian. Kue nak komunikasi bi nabi atau nimbali nabi ojo koyo nyelok antar konco bi antaku lu gambar arsento ngucap ucap siro kabe ya Muhammad Muhammad. Balku lu balik ngucapa sirah kabeh ya Nabi Allah ya Rasulullah. Oleh ngucap filinen ing dalem alus wa tawadhu'in sopan santun. Wa khauf di sautin lan lone swara. alamun teman-teman pirsa sapa Allahu Allah alladzina wa akaya lalu, nakang padha bubaran sapa alladzina. Mingkum saing sirah kabeh oleh bubaran liwatan hale sembunyi-sembunyi. sembunyi 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 tanpa pamit di sini liwat ya kerujuna tak sopo ngakeh minal masjid di masjid fil khutbah di dalam khutbah min gue disidanen kelan tanpa pamit kofiatan terhalis samar mustatiri na tutupan kape gawe tutup bisa kelan perkoro wakot tu tekot tu kita kejadian ikut tenan mas ini falah dar mengkawat dia sopo aladina di nawa ngakeh dar mengkawat dia sopo aladina di nawa yuk kang nentang sopo aladina tentang an amrihi sangke aturane nabi utawa perintahane nabi amri lahi tegese perintahe allah au rasulihi utusane allah au rasulihi utu, utawa utusane allah wadiya antusiba yen to mekenane ing alladziina antusiba ento mekenane hum ing alladziina apa fitnatun apa fitnah manane fitnah bala untuk geseprah atau coba utawa azab au yusipa utawa kenani hum ing aladin apa adabun seksualipun kang larang fil akhirati ing akhirat ala ila inna lillahi satemene iku kagungane Allah sarasan maute apa wis samawa tiga ing dalem loro langit wal ardil bumi milkan apane kepemilikane kabeh sing ning donya Allah wa kholqan lan yu yo ciptane yo kabeh digawe Allah wa abidan lan kabeh iku dadi budaya Allah Lakot ya alamun teman-teman perso sopo wa taala ma ing perkoro antum kang tei siro kafi ayu hal mukallaf fun he wong wong si mukallaf alaihi ing atas Minal imani, jang, iman isang iman wan di fakilan munafek. Wayau mayur jau na ilehi waya alamulan perso sopo taala yau mayur na ing dalam dinane ne den balek no wong ake ilehi maring opo. Fihi ku tetap ing dalam dawo yur jau na ilehi iltifatun tei iltifat utai pindah anil hitopi sangking aturan khitab maksudnya saking makalah atau siyakul kalam sing kudu ne khitab Ay mata yakunu de kisa perso kapan terjadi dinane yaumayur jauna ilaihi fayunabbihum Monggo nyeritakno sapa wa taala ing wong akeh fi ing dalem ma. bima klan perkara amitu kang padha nglakoni sapa wong akeh minal khairi saking kaapian basyari lan kaelean Wa Allahu ta'ala fi kulli shay'in kan saben-saben perkara min amalihim sanging amali kabeh wa ghairi halan yani amal alimun udat sing pirso alimun udat sing pirso Terus niki kula terangaken nggih terus sing jadi perdebatane ulama usul fakih nggih sing dadi ulama usul fakih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ndak punya waris sih buat nggak ada waris dengan arti nggak ada orang yang sepersis Nabi. Sebab niku Nabi itu enggak nggak akan tersamakan atau disamai siapapun setelah kanjeng Nabi. Misale khutbah jum'ah ya. khutbah jum'ah itu dengarkan khutbah jum'ah itu, nak nganti onok sing bubar. niku dikritik tenan mbek pangeran nabi pas khotbah bakal mire utawa senajan ana no udur nek ana no udur iki kudu pamit ya kula critani guys pokoke nabi ini pas khotbah terus wonten deyang misale kudu teng Thailand napa no, teng WC niku riyen carane maju maju sampai nabi mirsani nah engkau... terus ngekeki kode mboten ngomong pas ngekeki kode Nak nabi ku persoal gitu, bon terus moro rojedeng, nabi no, mau mau Pokoknya maju itu nunjuk no, nak adik ini pamit ya, maju itu nunjuk nak adik ini pamit tapi rausamator. Nah, kemudian yang menjadi perdebatan ulama itu apa selain nabi misalnya ulama misalnya ye, itu seperti nabi, itu ulama berdebat ndak ndak akan seperti nabi. Sebab itu meskipun rata-rata ulama ngendikan adzan beda di imam itu abdul, di muadzin be imam nah cara keyakinannya jadi mu mu kan muadzin be imam itu abdul. di apa ini apa muadzin kan terus imam itu sangat keren ya no gaya pemenang imam jumat ganda ini wong agak setekan ini terlambat minyak wong kan gaya lalu cina cara fakih ini kusunat ini pulau hukum fakih sehingga tidak cocok anti mati gini dadi nek acara fikih niku imam kesunatan teko ngguri terus tekane guri miak nopo wong dadi macem ngono kok hukum ngono kuwi inge hukumres biade fikih nu imam kesunatan teko ngguri pengarep imam lho guri jare alasane nek teko ning awal suwe-suwe wibawane ilang njenter ae ra wibawa wong ora wibawa dicek teko ngarep cek guri ya Eh, gue nak cara fakir, imam, gue kesunatan dari kau gurih, terus minyak wong, coket tok suwi-suwi, terus ngamuk, waktu itu khotbah terus ngamuk, ini macam mana macam itu. Eh, gue lora cocok kan. Nah, itu im dalam pendapat sebagian fukoha itu mengkritik Afdol Imam alasannya Rasulullah itu enggak pernah adhan tapi Imam jadi kemana mau adhan mau niru Bilal nah Imam Niru Kanjeng Nabi, jari-jari sebagian. Untungnya pendapat itu dianggap lemah. Dianggap ulama yang kurang terpelajar. Yang berpelajar. Tetap afdol al adhan. Alasannya, Nabi ora kena ditiru. Jama'ah itu tidak menonton. Jama'ah itu mau fardu kifayah. Atau sunat mu'akadah. Pokoknya ulama itu antara jama'ah itu sunat mu'akadah atau fardu apa. Iku nak nganti sing adhan Kanjeng Nabi itu sudah ain. Mulane wong top ku dipengeng azan. Engko sing ora wajib-wajib dadi wajib. Mulane nabi ku dipengeng azan be Perkara nabi sing azan jamaah berdoain. Mosok diundang nabi ditinggal turu. Nah, tapi nak sing ngundang Bilal lah wong turu lah wong Bilal wae. Dadi ono ulama oleh mikir ngono. Dadi mulane ulama ku ora usah GR, kowe ora nabi. Dadi nak nyentuk santri ora teko, terima aku wae. Dadi sing ngene dadi wong iku kudu sadar. Jangan-jangan memadakkan -jangan awal Nabi. Orang itu tidak Dalam hal ini tidak saya senang memadakkan Nabi. Karena kadang kurang saya mengajarkan. Orang sering keluar dari kiai. Orang tidak mengergani kiai. Tidak ada yang tidak mengergani. Tidak biasa. Jangan-jangan kiai musuh yang lain. Nabi, di musuh yang Abu Jahal. Saat ini, dia Nabi. sing yang musuh Abu Jahal. Orang itu iya. Jangan-jangan dia itu salah. Dia itu Abu Jahal. sing yang sing siapa Nabi. Itu kan dadi wong iku madakno nabi yo kira-kira Kadang wong kan sering kan misalnya kita ngalami sesuatu dengan tanggo biasa ki digedengi wong koyo zaman Kanjeng Nabi. Yen nabi digedengi Bujal Bu Labi yo nabi ku mesti bener sing gedeng mesti salah. Masale kuwi kadang digedengi mergo medhit tenan. Kuwi dadi tenan otoriter. Tenan kakean tingkah tenan. umat ora kok berleren akad jak ngaji senin jak ngaji kowe nganggur ngaji terus ora apa-apa lah wong-wong ngene bolak-balik fatwa kesunatane kiai ngaji arang-arang ndekne -arang. ngaji semangat perkara ne kiai lah umat cak nak diwalik Deknya tukang rungok apa gelem ngaji paham <tuk> <tuk> Misalnya Rukin kiai, Senin jam Songo ngaji, Jam Selasa awan ngaji, tebu ngaji. Wong do ngelmu ki rokhne sregep ngaji. Cendek nganggur pegawe bang yo PNS yo Dagang yang pasar. Ora oh, bareng ngaji jam 09.00 sing teko sithik. Mumamun, juk apik ora gelem. <laughs> cara Allah diwalik. Kiai jeng wong nganggur, wae wong ngaji dijak, wae wong kerja dijak ngaji. Lan ulama tenan mesti rapati seneng ngaji awan-awan. <coughs> Karena <giranya> ini wajib untuk bekerja. Nah, ulama itu. Nana. Ya, hal yang bisa. Nanti, saya tidak mesti benar. Ya benar, suasana ini ngaji, tapi tidak mesti benar. Saya tidak dalil. Bukti dari teori saya benar. Jadi, saya pastikan benar. Meskipun ulama lain boleh menentang pendapat saya. Nabi itu nanti ini, saya beberapa hadis. Oke. Okay? Mu'ad bin Jabal ini hadis suka kay. Mu'ad bin Jabal itu nak bar makmum Nabi sholat asar ini aku mulai fa'amma masjidah kaum ihdada sholat i'adhan itu sholat tertua di dunia Islam sholat di balai ini, kata sekolah rian nanti sholat i'adhan itu hampir 4 tahun kata sanggar bar sholat ngimami rian rian, kalau zaman teng pondok ini rian kadang-kadang ngimami ngimami kos kulon terus makmum bahamun saat ini aku sering i'adhan, pada sholat di kangkang imami bujo kulo kadang imami anak kulo terus orang anak muat bin jabal itu gak ada makmum kanji nabi terus pulang pulang terus fa'am sama masjidah kami terus di kampungnya beliau jadi apa? imam berarti kan sholat itu sholat apa? ya ada sholat itu ada itu oleh senajan jantung asar mereka ada sebab ya jadi sholat berasar kan gak oleh ye. kecuali ada sebab nah, termasuk sebab itu uh, ya ada Ibu ya, ya ibu mau um muat, mak mau um nabi, badan iku pulang. Asar badan sholat itu sholat asar pulang. Nimami kau kaumi. Begitu juga maghrib. Lah banyak yang sholat mak um memuat itu uang sing ontane ditinggal neng tegal neng gune alas lah tingon. Yono sing kesusu badi urusan badi urusan. Nah, muat itu mau um Quran suwi. Nih cerita betapa kiai ngukumi orang itu kadang salah. Walhasil saking suwene muat ku tiang, tiyang sing mufarakah, diada tinggal muat ijek salat dibalap dhewe. Dadi misale kono maca surat Baqarah diselip di pokoke Baqarah dilawan kulhu wonten nggih pokoke. Lha wonten iki tenan dilawan napa? Kulhu kan otomatis keselip kan? Keselip terus selesai. Ya si muat ini sahabat muat ini PD sekali sampai beliau ngendikan apa kamu lihat apa yang dilakukan orang munafik itu mengomentari si Arabi tadi itu munafik karena dia sholat sama saya terus bubar sebelum saya selesai itu munafik orang Arab kalau ngukumi kan nggak bahasa apa sih munafik apa nah orang Jawa, nara cocok mau beli gendo kurang ajar orang jelas makanya kita kaget orang orang Arab tuh mah nggak cukup referensi dengan istilah-istilah jadi misalnya racocok cocok wong ya musyrik, kafir, munafik. Nah wong Jawa kan enggak. Misalnya racocok cocok ambek wong sing ngomong bajingan, wong kok racocok cocok rondok sedengan ora jelas terus misalnya rata cocok menaik oh, pokoknya rapa bahasa-bahasa sing ekstrim itu munafik cari muat walhasil terus lapor nabi orang bedui tadi lapor nabi muat dipanggil itu kata imam bukhari nabi itu tidak pernah semarah itu muat dimaki-maki nabi dimarahi afatanun antaya muat afatanun antaya muat sampai tiga kali Afat kanun anta ya muat, kueku tukang fitnah, itu tukang rusak agomo. Inna mingku munafirin di antara kalian ngajak agomo tapi dateng nawang melayu songko agomo. Yuku merkonak solat kesuwen. Kau nak solat tu macam sabihis mau kesuwen. Kau nak kesuwen wong ngerasa nang solat. Ya itu sah kiri 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 kata sih solat cepet. Nah ibu yono dari ni dari solat cepet ibu. Faham ya. Jadi solat cepet tu hati seso Hai. Parabeda ditemolane. Ono ki salat tok kesuwen. Lah anak salate wae kon cepet, berarti ora usah paket wiridan. Apa artine salat cepet nak bariku? Nggih, dan akhirake kiai sing alim. Tak wiridan. Padiku sese ono sing niru ora alim, ora usah wiridan. Ayo sembohi innalillahi wa inna ilaihi raji. Tapi ono ceritane, kabeh ono asal usule. Kowe ojo niru aku, goblok, Tapi aku rasa niru kue, goblok bisa ya. Jadi suatu eh, lalu hati sofa inna mingkum munafirin. Akhirnya muat sampai berharap aku nganti kepengen Islam saat ini. Sedulurnya rakyat Islam maksudnya lagi lagi Allah rasanya dimaki-maki nabi sampai begitu. Artinya nyata ni. Ketika muat mi arabi salah, ternyata yang salah Wah, jangan-jangan kalau kita ngaji Senin, wae wong ngantor, wong kerja, wong macem macam samsung awan, masyarakat ragelum ngaji, Allah bener bener saya ngaji, karena ini ada syariat pengangguran masal. Gue rai so komentari uang kok dijak ngaji, cara nabi jek sugeng mungkin kita yang disalahkan karena munafirin, wae wong boleh duit, kok dijak ngaji. Nung sholat tuh luwe ape di bang, sholat bengaji apa nanti, bengsholat, sholat pasti bener, mau imadudin, cok. sholat fardhu. Mulanya kayak ya kayak alim ngindari ngaji jam kerja terus nara teko rasa di takok, no saya teko ya be, saya teko ya be, saya teko ya be yang kita anggap di urusan. Lu tenang gitu, kalau be ngaji temu riki suatu saat kok Mustofa orang ngaji, betul nggak rakyat takok no sebabnya no pun betul. Misalnya sebabnya gedeng kulo ya saung gedeng kulo orang murtad, gedeng nabi kan murtad, nah gedeng kulo betul murtad. Misalnya sebabnya udah ya wajar, ayo sebabnya loros sebenarnya tuh yo wajar. salah saiki rasa seneng jenengan Gus yo wajar wong alam utawa yo ngomong mutawir apa hadis ya normal kaki. apa yang ndak normal di dunia ini